Salam budaya lestari. Bapak Ibu, saudara dan teman-teman semua, hari ini kita akan belajar mengenai beberapa hal tentang suku Dayak, terutama suku Dayak Kenyah. Kenyah merupakan salah satu suku besar yang ada di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, dan dia terbagi atas puluhan subsuku. Nah, karena saya adalah asli dari daerah itu, saya pengen kita sharing bersama di sini. Tetapi sebelumnya, Bapak Ibu Saudara melihat bahwa ada ikatan warna coklat di kepala saya. Ini asli dari kulit kayu ya, memiliki arti kedukaan atau turut berduka cita. Jadi, kalau sekarang ada yang pakai kulit kayu, bahkan ada yang pakai kain warna coklat. Baik, saya akan menjelaskan arti nama Uyau dan Utan. Nama Uyau adalah, contohnya seperti saya, anak laki-laki. Jika saya kehilangan ayah, sang ayah, tetapi ibu saya masih hidup, saya akan dipanggil nama Uyau. Nah, jika saya memiliki adik perempuan atau kakak perempuan, mereka akan mendapat nama Utan. Contohnya Jeff. Dan saya akan dipanggil nama Uyau Jeff. Kalau kakak saya perempuan, anggaplah namanya Luhung. Berarti akan ditambah nama awalan Utan Luhung, seperti itu. Jadi semua saudara saya laki-laki dan semua saudara perempuan akan mendapat nama Uyau dan Utan. Nah, sebaliknya, jika si ibu yang telah tiada tapi si ayah masih ada, ya, mereka akan dipanggil, anak-anak perempuan dan anak laki-laki akan dipanggil dengan nama Ilun. Ilun. Saya tambahkan sedikit mengapa dua-duanya dipanggil Ilun, perempuan dan laki-laki. Karena contohnya saya dalam bahasa daerah ya, saya ngomong gini. Bande matai pom dare. Ben onten co wek leh. Mo ida ya ite ilu. Tubo ilu mempet ilu. Kina ada deh. Nah, sebaliknya lagi, jika si ayah dan ibu sudah tiada, mereka dipanggil apa? Nah, dari hasil wawancara saya dengan orang tua dan kepala adat di desa saya mengatakan seperti ini. Mereka boleh dipanggil Ilun atau Utan atau Uyau tadi ya, nama yang tadi yang disebutkan. Biasanya masyarakat setempat berbicara kepada anak mereka ya yang masih ada, berbicara seperti ini. Su atau anak, ahek ya bayak teh midah, atau ahek ya bayak teh abe pun midah. Kalau si anak-anak menjawab, dia uwe yang perempuan, berarti mereka akan mengikuti nama Ilun ya, baik perempuan maupun laki-laki. Oke, demikian teman-teman, Bapak Ibu Saudara, penjelasan saya tentang nama Uyau, Utan, dan Ilun. Jika seandainya teman-teman Dayak lain, Dayak mungkin Dayak dari suku lain yang mungkin berbeda, silakan komen di bawah. Nah, teman-teman, jika pengen share kepada keluarganya atau teman yang lain, silakan ya, di adat ini supaya saya bisa sharing dan bisa melestarikan budaya bangsa kita. Ya, demikian edukasi kita hari ini, semoga bermanfaat. Salam budaya lestari.